Assalamualaikum, ini Mbak Nuk persiapan mau belanja ya. Yuk ikuti. Ini Mbak Nuk mau belanja dulu ya. Mau pesan ayam. Besok pesan ayam 11 ekor. Iya, seperti biasa. Potongnya di 10 ya. Kok 60? 11 ekor 110 biji berarti. Bisa loh. Ini ya belanjanya, tempatnya Pak Bata. Lombok putingnya ya. Ini lombok dinosaurus ini agak mahal, nanti enggak usah punya banyak, 1 kilo aja. Berapa ekor? 11. Pesan. Ayam. 2 kilo 1 on 21. Ya. Tambah terasinya 4.000. Heeh. Mungkin tadi 40, Pak ya? Iya. Ini kurang sedikit aja. Iya, tak tambahin nanti. Ini yang bisa diprepare duluan ya, belanja dulu. Sisanya diambil besok, sudah pesan. Kita belanja kotak dulu ya, teman-teman Mbak Riana. Beli kotak, untuk besok. Ini tempat sambelnya. Tempat sambel. Ya, Mbak Nuk prepare kotaknya ya tadi. 150 box nasi besok ya. 150 box nasi lalapan. Ya, nasi, ayam, tempe, terong, dan lalapan ya, sama sambal. Ya, Mbak Nuk baru pulang belanja, ngambil ayam 16 ekor, tempe, penuh. Ini belanjanya penuh, ini tempe, ini kubis, dan lain-lain ayamnya ya. Masih ada lagi, penuh ya motornya sambelnya ya. Ini sudah Mbak Nuk gongso sekitar 1 jam. Tunggu sebentar lagi biar nanti panek ya, jadi awet. Jadinya tinggal segini. Ini wajan besar ya, dia nggak terlalu lembut dan nggak terlalu kasar, pas seperti diulek ya. Ini ya sambelnya, tempatnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu 2 sendok makan penuh ya. Seperti ini atau segini ya. Sudah Mbak Nuk sendiri-sendirikan ya. Ini sayap, ini paha, ini dada, itu kepala dan ceker, ini rembelok, ini hatinya ya. Sudah tak sendiri-sendirikan semua, tinggal nyuci. Ini nyucinya agak lama ya, soalnya bulu-bulunya ini harus betul-betul bersih. Harus bersih, gede ya ayamnya ya. Segini loh tangannya Mbak Nuk ini. Ini ya Mbak Nuk nyuci ayamnya di sini ya. Cuci sampai bersih ya. Mbak Nuk di belakang rumah. Nah, itu rumahnya Mbak Nuk. Bagian belakang kubisnya ya sudah dipotongin. Ini kemanginya. Ini timunnya belum ya, nanti ya. Dan lagi prepare dulu. Ini ya, kita susun seperti ini. Satu sap dulu, kemudian kita tambahin bumbu ungkepnya yang tadi ya, yang tadi kita bikin. Ini kasih bumbu ungkep, ini bagian dada ya.
sudah 1 jam ya. Ini mau Mbak Nu balik yang atas, Mbak Nu taruh bawah. Ini pakai wajan aja, soalnya dandangnya cuma 2, yang 1 buat adang. 3 deh. Ini ya. Atas taruh bawah. Ya, ayamnya sudah di nganu kayak gini kelihatan kuning. Tunggu panas dulu, kita nyetain nasi ya. Ibu. Kita cetak nasinya ya. 3 entong ini ya. Padat ya, isinya banyak itu. Tidak usah terlalu kering, yang penting kecoklatan. Nah, ini terongnya, gorengnya untuk ayam. Kita mulai packing separuh dulu ini. Ini nasinya ya. Ini nasinya ya. Ini sambalnya. Kita packing separuh dulu. Sambal itu nasinya, ini ayamnya ya. Ayamnya baru keluar dari wajan ya. Masih goreng, juga masih goreng. Hot paha semua, grup paha. Ini tim Mbak Nu ya, tim kerja Mbak Nu ini. Ini ya, kita packing separuh dulu ya, ayamnya masih proses goreng. Ayam, nasi, sambal, terong, tempe, dan lalapan ya. Selesai ya. Ini ya, 1 kresek ini 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, sisanya mana? 11. 5, oh 2. Oh, sudah dibawa naik ya? Sudah dibawa naik ya sisanya. Tak kira ilu kok cuma 11. 150 kotak ya. Lanjut besok tumpeng dan nasi kreyengnya.